aqidatul muslimi. Qala rahimahullahu ta'ala, hukmu dzabhi li ghairillahi ta'ala wat tawafi bil qubur, ay wa hukmu tawafi bil qubur wal halifi bi ghairillahi wat tawassul. Panika abahasa anyampeli. Karena lain Allah Ta'ala. Tiba ada sebagian kasus. Orang kak dinto nyampeli sampai Polan. Tekinga bahasa di Polan karena walin Allah nyampeli. Bada kita tergantung nian maksudnya lagi itu mungkin dibahas. Nah ini kita tidak membaca. Tapi kan itu pembahasan umum. Nanti entar kakofurna walin Allah kan itu. Mas nyambeli, jadi nyambeli ni kebeni karena Allah. Tak bismillah, tapi kalau ben ulin Allah. Bada orang ni kan nyambeli kan kencer. Nak hadi akinda ulin Allah ni kan ayat. Ni kan nyambeli ni li ghairillah. Wa tawafi bil kubur. Atawaf nang banyak-banyak kuburan. Ya ni lambat ni kan benda kejadian. Orang-orang kan itu saking senang ada ke ulin Allah ni kan sampai entar atawaf aling-aling. Itu Allah Alam ngambi berokan apa benda yang semacam. Intinya sampai atawaf. Tawaf itu tak boleh kecuali nang Ka'bah. Walhalid bi ghairillah asopak kalaban selain asman Allah bil Ka'bah demi Ka'bah atau wan nabi demi nabi asopa kalaban Nabi Muhammad wa tawassul ban kalaban hukum tawassul. Tawassul yakni apa rantara dak ke orang saya yang kesemai Allah cinta semak dak kanjuna Allah ke cinta sama kanjuna Allah waliyun min auliyallah salihin ulama kaku ikapula tu'a ban ayakinaki bahwasanya orang saya mutawassal ni kan kak delta lo adik kekuatan tibi kenggolan semada jurang mon yakin nikah semate waliullah sunan ampel adik kekuatan tibi beni dari jurang Allah ya pada ben pangeran syirik kak delta kita tidak mengatakan itu ti atawassul kan yang kepolan nikah semak dak kanjunan Allah tapi nyon doa kan orang mate bisa doa ki ke perantara. Hadhar ulama'una. Kenapa ini dibahas? Karena Wahabi itu atau Salafi mengatakan ini minas syirkil akbar. Termasuk kesyirikan saya keluar dari agama. Pak benar lah. Ini kesyirikan yang disebutkan bisa keluar dari agama. Maka ini dibahas. Hadhar kok mata kok mewaspadai. Abri kewaspadaan. Pasera banyak-banyak ulama una banyak-banyak ulama engkau lah setaja minal musara'ati dari kencangan fit takfiri edalem angafiraki fit takfiri edalem angafiraki pada kitabnya mana at-takfir wa takfirul mudadi. Saya maksud at-takfirul madad dikarenta angaferaki perkara seeka kontra seeteti perbedaan. Biasanya madad ni orang sepita pendapat tapi ni kan maksud ber. Wa bayyana ban abahas masyarakat bi ulama anna tajarru ada saungkuna pona pebengal ala isdari ahkamil kufri ingata semaka luar banyak-banyak hukum kafir ala nasi ingatasi manusia muharramun parikasi haramaki syara'an mungku syara'an haram hukum orang tangkem pangafar ngafiraki dekak orang lima fi dhalika minastihanatin bisyara'i karena barang fi dhalika sepanika dalam keadis seengki at-tajarru ala isdari ahkamil kufri ala nasi min istihanatin tining dari angin tengaki bisyar ikala ban syara wa tajarruin ban bengal ala istihlalid dima ingatasi mitong halal banyak-banyak dara yani halal mate wa ifsadin ban marosak ay lima fidelika min ifsadin lil biladi ikan di banyak-banyak tisah atau negara wal bila wal ibadi ban banyak-banyak kebuli fa innal hukma sahiha la yakunu illa bitta'akud fil mas minal masrati wa tadqiq fi ilmian wa syar'ian bilati sahiha maka sa'ungku napa-napa hukum sebenar la yakunu panika tak beda panapa al hukma sahih illa bitta'akud angin kalaban nyopere mantap nyopere
kuat minal mas'alati dari masalah wa tadqiqi ban madetel fiha dalam masalah ilmian mungku ai fi ilmian mungku secara ilmiah syar'i mas mungku secara syarak bil adillati sahihah takala ban banyak-banyak adillah sahihah sahih wal alfadhi sharihah ban banyak-banyak lafaz sharihah sahih. Termasuk dari fitnah salafiyah, termasuk dari fitnah salafiyah kak diantak takfirun nasi jisafan, bahasa Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki dalam mafahim mereka at-tahdhir kok mata kok minat takfiri jisafan cak-cak nafiraki, cak-cak ngafiraki, cak-cak syarik kak diantak bahaya. Karena istilah ngaferaki nikah merusak apa yang paling mulia nang ibadah na orang kong langkong orang muslim napa katorona napa agamana napa kehormatan na. Kehormatan tertinggi kan di orang muslim kan itu agama yang mereka pertahankan dari sejak kecil. Tiba-tiba datang orang ngucap kakek bani Islam kakek kafir nikah benar semacam maka kak itu akan menjadikan kan bahasa Islam kan itu istilah lalu non Islam ngucap kafir dalam buku hukum kitab-kitab kan itu secara hukum kenegaraan kan itu kan istihlalul dima mika epede topet muntano nika ibate orang-orang murtadin maka kan itu bahaya dan sebadan ngafirakin nika bahaya ntar ke kuburan syirik jadinya anu syirik anu syirik maka itu yang pertama. Jadi kitab Kak Dinto membahas hal-hal seperti ini. Kenapa diangkat kitab kecil ini? Karena memang secara ilmu, secara kitab nikah kecil sederhana, tapi menyentuh dak ke perkara-perkara seperti perbedaan seyangkep Kak Dinto perlu kaku dibahas. Jadi mengikuti permasalahan terkini. Rata-rata kitab kita lamba Asy'ariyah itu permasalahannya kan kelawan orang-orang Mu'tazilah, Mu'son. Semakin mereka tidak. Tidak dengan orang-orang Mu'tazilah sebanyak itu dengan orang-orang Salafi. Wa amma dzabhu ban ana pontini nyambeli li ghairillah kan di lain ajunan Allah taala wa tawafu ban atawaf bil qubur kala ban banyak-banyak kuburan fa hadhil a'mal maka tiringka itu banyak-banyak kala la ya'maluha. Pani kata ngamalaki hada ka amal al muslimun pasal banyak-banyak orang muslim aslan sama sekali. Ini bukan pekerjaan orang muslim. Bukan. Bal balik najidu mangki pasar kau saja anna ba'dhan nas dak sangku napa setengah na banyak-banyak manusia ya zabahu napa ni kan anyam beli ka pi ingki ba'dun nas endal qubur asatina banyak-banyak kuburan liyut imul fuqara kanku ya beri daaran pasar ka pi ingki ba'dun nas al fuqara dak banyak-banyak orang fakir alladzina nyata na banyak-banyak fuqara yaskununa senang nang pasar fuqara endal qabri nang asati kuburan wa yaquduna bantaju pasar ka pi ingki al fuqara fi dalam keadaan sekabur muntadhirin ahli datas kapi fukara as-sadaqah tidak banyak-banyak sadaqat wal kafaratiban banyak-banyak kafarat tepusan-tepusan saya paling akibi orang kan ibu kida ke fukara orang yang sumpah ngalak it'amut tu'am semua mana ibu kida fukara itu adalah hayalan sampian bahwa Kak Dinto azabhu li ghairillah sebeda orang ngatelah orang anyam beli ekoburan. Maka ada sebagian mengatakan bahwasanya mereka salafi sepantar ngetela orang adu'a yating kuburan pak kocak adu'a ke orang mati minta ke orang mati itu adalah rasa takut sebedeneng iya bang takut orang musyrik berlebihan berlebihan pan ngetela orang anu ni kusakukin lah ya ke pangeran omi pak minta ke kuburan jambu kuburan beri pangeran sehera bedeneng kantuan ni kau minta kuburan pak pengkuburan ni kocak beren pangeran tengde tengah kain ngacik aku beri ikan jaran atau asetak kaki ikan jaran otak bengki ngarep berawakan aci anda pada kau orang mati berlain sama aja. Maka kami tidak menemukan beda orang itu hanya beli karena wali ini kata ada. Saya beda ini kepakun bismillah orang yang beli kaku halal ke bismillah. Beda orang yang beli dengan esetik kuburan tapi arah pemirsa beli esetik kuburan esetik ke akhir nanti kini ada orang-orang saya tak minta kesalah. Wa ma yushahadu min tawafi haulil kubur fi batil maqabil laysa tawafan bil kubur fi laku inama huwa ijara'atun mu'ayyana tanzimiyah inda zirati batikun al-awliya wa salihin atal ya sudis di amur fil makan.